Selamat malam para pemirsa yang budiman Kita jumpa lagi di seni tradisional Yang pada episode ini Masih akan melanjutkan Tentang mocopat Dan Dari seni itu Saya masih didampingi oleh Ibu Sukesi, Sukeng Dalu Bu si? Pak. Sehat ya Bu Ye Sehat Pak Sepuh ini tapi suaranya Sekung ngantin Dan yang kedua saya juga didampingi oleh Ki Pani Anom Sidetov Sukeng Dalu Pak Sukeng Dalu Sehat ya Sehat. Ye. Baiklah para pemirsa, kemarin kita sudah tembangkan <tuh> dua tembangan yaitu pucung dan dandang gulo. Dandang gulo. Hanya dandang gulonya masih sebagian. Kali ini akan kita tambahkan satu gerang gulo. ya? Terima kasih monggo katuran yeah. bagasi. Lamun <tuh>

pun ba. Bukesi para pemirsa. Seandainya pemirsa itu tidak melihat langsung wajah Bukesi, cuman suaranya tok. Kira-kira dikira waduh ini suaranya wong umur-umur puluh Ye. Ternyata yang bersuara ini sekarang sudah suidak kalih, nggih, Pak. Dan banget suaranya kung tenan. Hmm. Para pemirsa. Nah, ya, ya. untuk lebih jelasnya bagaimana hmm. mengartikan tembang <tuh> Tantang kula ya kalau mau Bekasi. Monggo mau mau katuran kisah pani ingkang oh, jelasaken nggih. Matur nuwun. Nggih. Eh matur nuwun Pak Yudo. Nggih. Eh selalu ngelem ya hmm. dengan ini musuh saya. Waduh iki garwanipun <laughs> wani monggo. <karwani. laughs> Lamun siro angge guru kaki amilio manung sokang nyoto artinya ye. kalau kamu mau berguru menimbang ilmu ilmu atau kawruh saya menilai di sini bahwa ambek guru kaki adalah meguru ilmu kebaikan kebaikan ilmu iya. kebatinan ilmu yang hanjok margining wargan amilio manuso kang nyoto semua manusia itu ya nyata kan pak ya Ye. kita manusia si dadap manusia tapi yang dimaksud di sini manusia kang nyoto di sini keterusannya Engkang becek martabaté, sarto meruh ing hukum Jadi manusia yang nyoto, yang baik martabat orang itu dan tahu akan hukum. Saya di sini menilai artinya eh, yang tahu hukum janganlah manusia yang akan kamu jadikan guru itu orang yang Eh, senang atau orang yang masih membelokkan ajaran-ajaran agama. Berbicara agama, kalau begitu agama itu semuanya itu lawan baik menuju kebaikan kepada Yang Maha Esa. Kadang-kadang yang tidak baik itu kan orangnya ya, Pak ya kalau e. nggak salah ya orangnya yang tidak baik. Jadi di sini Kanguru hukum ojo melanggar, sari atiagumo, ojo melanggar, mulangi romo, ojo melanggar, mulangi kiai ojo melanggar wulangi bisu dan lain sebagainya. Kelanjutannya, kang ibadah lan kang ngirangi syukur oleh wong topo. Jadi carilah orang yang betul-betul orang itu senang ibadah. Kalau bahasa Jawa, nindake dharma, kang suci. Dharma adalah kelakuan baik, hmm. ibadah adalah kelakuan baik. Kelakuan baik itu yang mana? Ya tentunya yang tidak meninggalkan ajaran agama, Senang berbuat amal, senang berbuat menolong orang, senang mendamaikan orang yang tidak cerah dan lain sebagainya. Syukur oleh wong topo, topo artinya di sini bukannya orang yang selalu bertapa seperti ya, ya. wayang atau ketoprak wayang, orang bertapa di gua tidak, ya, ya. tapi bertopo di sini adalah orang yang senang lelaku. Uh, ngenepaken angen-angen, nyaring angen-angen, ngenepaken rosoh, mepes ponco ndriyoh, meningaken rasa pang roso. Itulah makanya disebut syukur oleh wong topok. Orang yang selalu senang topok, itu kalau bicara selalu dihati-hati, ojong hati nyinggung pang rasanilian. Begitu juga orang yang sudah sering topok, Berarti orang itu tahukan hidup dan nafsu. Hidup itu nuruti butuhing urip ya elek, urip nucukupi butuhin karep ya elek. Jadi yang baik kira-kira kalau nggak salah urip nyukupi butuhing urip. Di situ kita akan berbuat dengan sebaiknya. Kalau hidup nuruti butuhing nafsu, hidup ini akan dibawa kemana mana Dunyo sak mini kurang, bojo siji kurang, mangan piring kurang dan lain sebagainya akhirnya jadi orang mur oh. kelanjutannya nah, kalau urip nyukupi butuh yang urip akhirnya itu, kita itu hidup butuh apa hidup ini ya butuhnya hidup karena apa gak digowo motor katiko bau makaniko gak katiko ini biasanya juga tidak saya bawa kalau saya dulu hmm. ya, saya ya, dulu. <laughs> ya meskipun suaranya katanya baik nah hmm. begitulah kiranya tan mikir papa yang lian iku pantes siro gurono kaki sartani kawruhono yang wong sing wis kulino perhuwa nafsu wong sing bisa sabar darono welas asih itulah yang pantes dijadikan guru yeah. kian pak itu kira-kiranya mantan umun Ki pani para pemirsa Begitulah kira-kira yang diceritakan oleh Pak Sapani tadi. Nanti setelah kita istirahat sejenak Kita akan lanjutkan cerita tidak berikutnya yang berkaitan dengan Mocopat ini Terima kasih para pemirsa Masih dengan setia dan sabar Berada di depan Dhamma TV Tadi sudah dijelaskan oleh Kisah Tentang Maksud daripada Mocopat yang namanya Dantang Kulotadige Dan itu intinya Adalah semua pelajaran, semua ilmu yang kita peroleh itu semua bagus. Sepanjang kita belajar kepada orang yang tepat, artinya apa? Kalau belajar agama, belajarlah yang benar dan belajarnya kepada guru-guru yang tepat. Misalnya bagi yang Muslim, ya Pak, sama ini. Kepada para kiai, ya, para ustadz para yang betul-betul nah, betul. bisa memberi arahan ya. yang tidak menyimpang. Kemudian juga yang Katolik juga belajar kepada para pastor, para romo sehingga uh, dapat memberikan ajaran yang tepat, tidak ada penyimpangan. Demikian juga misalnya yang beragama Buddha juga kepada para bante kalau belajar bagaimana bisa melestarikan ajaran agama itu sendiri secara tepat. Juga kepada rekan-rekan kami yang beragama Kristen, Konghucu dan yang lain-lain yang di negara ini masih banyak sebetulnya tapi belum diakui oleh pemerintah. Para pemirsa, dalam pertemuan kita kali ini, sebetulnya intinya adalah Manunggaling Kabul Gusti. Jadi cerita tentang pelajaran tadi kepada guru yang tepat, itu intinya adalah Manunggaling Kabul Gusti. Kalau kita belajar betul dengan tepat, artinya bisa mendekatkan diri kita dengan pencipta hidup ini, maka laku kita, lampah kita, kesehatan kita akan menjadi lebih bagus lagi. Untuk ini akan kita lanjutkan, e, para pemirsa mudah-mudahan tidak bosan dengan hmm. bukesi yang akan e, menembangkan Mas Kumambang ibu ya, hmm. Mas, Mas Kumambang. Mas Kumambang laras pelok pengasih. orep ira pintar samu bareng Malih, Pak? Iya, mm -hmm. kalau mm -hmm. aja ngaken. Sejatin ne, sembah bekti, marangkosti. da benar becik ora mung tata krama sampun Pak Ampun kesi waduh indah banget para pemirsa Rupanya pada sesi ini kita ketemu Kira-kira intinya adalah ajaran tentang sangkan Sangkan Dumadi Nun Pak Sabani, monggo dipun terjemahkan Kalau saya uh, mendengarkan judulnya atau namanya tembang itu kan Mas Kumambang Iyi. Saya pernah ke Amerika, Australia, ke London, ke Inggris, tapi mimpi. Dalam mimpi di sana mimpi. tidak ada emas itu kambang. Iya, tidak ada. Hanya di Jawa ini ada tembang emas kumambang, artinya emas kok kambang. Ye. Kok iman iman temen? Nah di situ, hih, hey, anak iwong kok ora koyo wong. Itu maksudnya. Ye. Anak iwong kok ora koyo wong. iman iman, karena Tuhan bersabda, kalau manusia masih dikatakan seperti kera berarti itu manusia. Kalau sudah manusia dikatakan kok gak koyo uang, itu sudah apa sape sejawak. Nah di sini disuruh ingat, disuruh ingat bahwa kamu Andai kata tentara, pak ya, Andai Ye. kata api, yang pangkatnya kopral sampai yang jenderal itu kamu jadi begitu itu juga dari bapak dan ibu. Ya. Misalkan dibantah sekarang oleh sang, sang anak, tidak mati. bisa saya hmm. adalah mencari biaya sendiri. <tuh> ya meskipun kamu biaya sendiri, ingat kamu masih bayi abang sampai dewasa itu tetap orang tua. Meskipun sudah melanjutkan sampai jadi jenderal misalkan. Paling tidak orang tua tetap mendoakan satu orang tua. Kedua, semua itu adalah ridho Tuhan Yang Maha Esa atau ridho Allah. Tanpa ada ridho Allah, kamu tidak akan menjadi begitu. Nah, maka di sini apabila kamu bekti dengan orang tua saja, tapi melupakan oleh eh melupakan Tuhan Yang Maha Esa masih kurang. Bektinya begitu juga bekti selalu beri kepada Tuhan tapi tidak menghiraukan orang tua juga masih kurang beritinya Kesatu itu kalau bapak tadi ngendikan bahwa sangkan paraning jumadi saya kira itu bapak sendiri yang bisa menjabarkan masalah itu sekian pak urayan saya Oke. para pemirsa demikian cita dari kisah pani tadi jadi saya awali bahwa kisah Mas Kumambang tadi dalam kisahnya itu menceritakan tentang Sangkan Dumadi belum sampai Paran dari yang ngantos Paran Pak Sapa Nih Sangkan -eh. sangkan. kita ini diciptakan diukir jiwa raga kita oleh orang tua kita Bapak dan Ibu para pemirsa kita selama ini mungkin lupa atau tidak sadar bahwa hidup manusia yang nomor satu kita kita rengkuh adalah ibu kita. Kenapa demikian, para pemirsa? Setiap manusia mempunyai sembilan babahan. Babahan itu hawa keluar. Laki dan perempuan sama mempunyai sembilan. Intinya, namun oleh Tuhan diberikan tambahan buat seorang wanita, yaitu dua belas. Bukan hanya sembilan tapi dua belas. Yang ke-10 ke-11 berada di dada Panyudaranya dan yang ke-12 adalah tempat di dalam kandungan atau rahim ibu, di mana laki-laki tidak memiliki. Oleh karena itu, para pemirsa, jangan lupa ibu kita adalah segala-galanya di dalam penghidupan ini. Jadi, adalah wajar kalau di dalam cerita tembang tadi mengingatkan, "Wahai manusia." jangan lupa kepada orang tuamu. Namun demikian, apa yang akan kita jelaskan lebih lanjut, kita istirahat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap berada di depan layar TV Dama TV. Terima kasih para pemirsa, tidak bosan-bosannya, dan dengan sabar masih berada di depan Dama TV. Kita lanjutkan acara ini. Katuran, Bukasi, Tasewoten, Mas Kumambangi pun, monggo katuran. <tuh> Amun rawo, tilar sembah Kang se ake dharma suci kesti lan wong tuwa niscaya mangge wa soki kebebasan ing swarga dunia sampun Pak matur nuwun kesi indah sangat sanget menika warah monggo Pak <coughs> Kisah Pani dipun terjemahkan oh, Tentu -tentu. Tentu. Tentu. Yang kali ini saya akan polos bahasa Jawa Iya monggo katuran Amargi nerangaken tembang Jawa basa Jawa di basa Indonesia kan menika gusa. Ewe nggih nggih nggih. Monggo-monggo katuran. Lamun lirwa tilar sembah Kang Sejati bakal nandang dosa temah rekoso ing urip uripe kaya ing neraka. Masyaallah menika jan saestu. Dados pitutur utami saking para sepuh rumien-rumien, anggenipun damel tembang menika pitutur ingkang utami. sing sapa ora bakti karo wong tuwa, ora bakti karo sing yasa kodrat degesipun Gusti Kang Maha Suci, uripe neng donya kaya neng rokok. Jalanan namung kebak nista, pun dagang, kula 15.000 iki yo pangkat dinyang 10.000. Lah sing tekan ngom orang gawa kaya, karo sing wedok mesti petentengan tukaran. Tak neraka to, Pak. Nggih. Tiang padhumin kon wong ngarsu lomba den roko, wong gak penak amargi kurang oleh idine rama ibu. Dayane pun utawi ridanipun Gusti ingkang magung nggih kasus koneng roko. Lajeng lamun telaten nindakake dharma suci tumindak sing apik, Gusti lan wong tuwa niscaya manggih basuki bebasan ing swargadnya. Tiang menawi tan sasungkem dateng bopo ibu, dateng ingkang mau kwaos. Bopo menawi menopo kemawon ingkang dipun gayuh sarwi kalaksana. Hmm. Mpamit tiang dagang, tawoli molas ngati surat dinyang, malah ditambahi rongatu sekat, mpamit ipun tentara yang undang undak pangkati. Dado sepuh, sesepuh, pinih sepuh, mandi ucapi. Amin kustuduyo. pun berkaipun rama ibu uh, kalian gusti ingkang yasa jagat dados swarga menika menapa wonten donya urip sing penak, urip sing ayem, rukun karo anak bojo, tangga teparo, malah melayu kula mas tani ngaten swarga menika ing donya nek ana bisa ngrasakno nek duwe bisa gawe wah menika sambut rasa syukur nggih wonten mriki menika Yang enggang kata rasa syukuri pun podok karum buka lawangi suwargo. kira langkung gil mekaten buk pak itu. Maturnuwun pak Sabani, maturnuwun sangat para pemirsa indah sekali. Jadi ini kalau saya gatukkan dengan ajaran ajaran yang lain. Karena ini tentang Mewarah ya, tentang petunjuk-petunjuk hidup. Saat ini, kita ini pada mengalami saat zaman yang edan. Menangi zaman edan, sing ora melu edan ora keduman nanging sak bejo bejane wong sing edan isih bejo wong sing iling lawan waspodo. Nah, itu artinya apa para pemirsa? Kita harus selalu ingat satu iling tadi kepada yang menciptakan hidup kita. Ya, apapun namanya beliau yang maha esa. Kedua, waspada. Selalu ingat juga kepada orang tua kita yang menjadi wakil Yang Maha Esa untuk bisa mengukir jiwa raga kita. Ini yang harus selalu kita ingat sehingga dalam perjalanan hidup mudah-mudahan para pemirsa nanti akan bisa mengalami hal-hal yang lebih positif. Monggo para pemirsa semua ajaran-ajaran ini tadi mengandung makna yang sangat dalam. Yang perlu sedikit saya tanyakan kepada Ki Saparni Alom Carito, hmm. sebetulnya karena saya tahu mau copat bukan hanya ini saja, masih hmm. banyak. Mau copat sendiri artinya apa, hmm. Mungo, yeh, itu artinya apa, Pak Saparni? Monggo katulan. Sekar mau copat, Sekar mau itu artinya apa? Jab, gih. Sekar meniko cacaibun kata sangat. Yeh. Sekar nangmong kaperang jatuh sekawan. Yeh. Sekar ageng ingkang kangge suluk perdalangan. Yeah. Sekar tengahan, yeah. lajeng sekar macapat menika kala wau, yeah. Lajeng sekar ura-ura bebas utawi uran-uran, nggih. -uran. Yeah. Amri ginipun dhateng sekar macapat, menika tembang ingkang klasik ingkang gadhah paugeran nembangipun boten sak kepenak e dhewe, nggih. Yeah. Upaminipun tembang pucung ngelmuiku papat kala papat kan tilaku nah mereka mau copat ini pucung bebas uran-uran ngelmuiku kala kone kan tilaku ini nah, sekarang bebas yeah. terus mau copat menikau maucone papat-papat tur keginaan ini pun sekarang mau copat menikau duk rumien tetep hasil naon Darma utami. tembang-tembang, tutur dateng anak putu ing kala mangsanipun jagung bayi. Lajeng selapan bayi malem idodareni manten kala-kala wiyosan nggih ngagem macopat. Menika tegesipun tembang macopat. Nggih, matur nuwun Pak Sawani. Para pemirsa, demikian Kali ini seni tradisional di Dama TV mengenalkan tentang mocopat dan mocopat itu khusus dikenal oleh bangsa kita, bangsa Jawa, Nusantara, bahkan sekarang sudah mulai dipelajari oleh bangsa-bangsa yang lain. Sebagai penutup, saya mencoba untuk menguraikan dengan suluk pedalangan seperti ini. Harso madangin jagat Duk mungup-mungup aneng, Oh, sapu cukeng wukir. Mar babak bang sumirat, Keno Surya suryo, Mekolan gunung-gunung. Oh. Kita-kita buatan lepat, Pak. Siapa ini? Boten. Pak, e? itu kau pintar suluk. Ini. Amar ini kau Bangsa ini sudah mulai muncul terontong-terontong, ibarat matahari yang akan ngayomi seluruh negara, bahkan untuk dunia. Karena itu, para hadirin, para pemirsa sekalian, jangan lupa ajarkan semua adat budaya bangsa ini kepada anak didik kita, kepada generasi muda. Semoga jati diri bangsa ini akan ketemu, dan kita akan tetap jaya mempertahankan Bineka Tunggal Ika, mempertahankan NKRI di bawah naungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, hayu, 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 rah hayu, hayu ingkang pinanggi.